Aku akan mereview Micro D Go dan Micro D Pro. Check this out. Oke, jadi kemarin tuh aku barusan beli mic baru, Micro D Pro tepatnya. Karena aku dulu awalnya pakai Micro D Go, ini yang harganya mungkin sekitar 700 ribuan. Aku beli di Jakarta pas pertama kali beli kamera tersebut. Karena juga karena aku juga pengen di flip kameranya, jadi aku beli bracket L gini deh. Namun, kekurangan dari Micro D Go adalah kalau kamu di tempat yang banyak orang di luar, outdoor dan sebagainya, atau di acara-acara konser musik, dia akan pecah hasilnya. Jadi dia cuma backup depan doang. Tapi kalau Micro D Go ini, kamu kalau tempat keramaian dan semuanya akan ada banyak noise, ada juga suara-suara lainnya juga akan masuk saat kamu record. Dan aku kemarin sempat beli Micro D Go, Micro D Pro, ini dia Micro D Pro. Memang harganya agak cukup mahal di pasaran atau di toko-toko lain juga. Tapi kebetulan di tempat aku ada sebuah toko elektronik, harganya itu jauh berbeda. Harganya yang kalau misalnya di tempat lain 2,2 atau 2 juta, ini setengah harga. Aku juga enggak ngerti kenapa tiba-tiba jauh banget berbeda harganya sama yang di luar sana toko tersebut. Dan aku langsung ngecek ini ori apa enggak, dan aku langsung masukkan websitenya Rode Register, dan aku masukkan kode-kodenya dan sebagainya, SN-nya, rupanya ini ori dan garansi 10 tahun. Dan aku pakai Micro D ini, contoh ini adalah kualitas dari Micro D Pro ya. Jadi kualitasnya bagus banget, dan ada minus 20, ada 0 sampai yang plus 20. Dan kalau misalkan pakai yang plus 20 itu kualitas gambar, kualitas suara itu bagus banget. Jadi lebih push ke depan dan lebih jangkauan lebih bagus banget. Kalau 0 standar, kalau minus 10 itu dia cukup di tempat-tempat yang di ruangan seperti ini ya. Oke, mungkin itu video kali ini, mungkin agak sedikit singkat. Ini sekedar informasi bagi kamu semua kalau kamu pengen beli mic Go atau yang Pro. Saran aku adalah kalau kamu budget kamu standar, ya udah kamu beli Go aja untuk pengalaman. Kayak aku juga beli pertama kali beli Micro D Go. Kalau kamu punya budget banyak atau lebih, kamu bisa beli Micro D Pro ya. Thank you banget kamu sudah nonton videoku dari awal sampai akhir. Jangan lupa share, like, dan komen video aku, dan share teman-teman kamu semua video-videoku sebaik aku lagi. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini sehingga aku bisa membuat video-video yang lebih bagus lagi. See you in the next video, and done.